Hujan deras yang turun di Majene, Sulawesi Barat pada hari Minggu, 7 Maret pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian timur di lingkungan Lepe, Kecamatan Bangai Timur, Kabupaten Majene, telah meruntuhkan sebuah rumah kos. 3 orang penghuni ikut terbawa jatuh ke dasar tebing. Dari kejadian tersebut, 2 orang mengalami luka ringan dan 1 orang meninggal dunia karena tertindih oleh batu besar di dalam air. Anggota Polres Majene bersama relawan bekerja sama mengevakuasi korban dan membawa korban ke Rumah Sakit Kabupaten Majene. Dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan melaporkan.